Dokter Yeni, aku mau tanya nih, banyak yutis-yutis yang mau nanya, skin booster buat apa sih, Dok? Oh ya, ini nih, Dok. Jadi skin booster itu yutis fungsinya supaya bisa menutrisi kulit kita. Karena kandungan utamanya itu pada skin booster hyaluronic acid yang dapat melembabkan kulit, mengurangi kerutan-kerutan halus, dan juga bisa merangsang kolagen. Oh, jadi dulunya ya waktu kita masih lebih muda nih, katanya sih HA itu atau asam hyaluronat itu banyak nih di kulit. Terus seiring waktu ya, Dok, benar nggak nih, Dok? Katanya makin berkurang, jadinya makin kering, makin jelek gitu ya. Benar. Benar. Jadi apalagi kalau lifestyle kita yang sering di AC, minumnya kurang, terus kurang infus vitamin, kena matahari. Nggak pakai sunblock, nah pasti mukanya tuh bakal kering-kering. Untuk solusinya bisa di skin booster supaya lembab, terus kadar airnya cukup, dan juga mukanya lebih cerah. Nah, cerah tuh, kayak orang-orang Korea kan kalau kita lihat kan kayak kaca-kaca, mukanya kayak jeli-jeli gitu. Nah, itu gunanya skin booster. Nah, untuk Yutis, jangan lupa bulan ini kita ada promo besar sekali, sebesar 15% untuk pembelian skin booster. Oke, Yutis. Buat kalian yang mau cobain treatment skin booster, boleh appointment di Yutology Clinic.